Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, jumpa lagi dengan Desi Bang Soal SD. Hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian tengah semester 1 pada muatan pelajaran matematika untuk kelas 5 sekolah dasar. Kalian siapkan dulu alat tulisnya untuk menulis jawaban dari soal-soal yang akan Ibu sajikan. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian bisa mempause video ini supaya berhenti dan bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang kalian butuhkan. Pada akhir slide nanti akan ada kunci jawaban ya, yang bisa kalian gunakan untuk mencocokkan apakah jawaban kalian sudah benar ataukah masih belum benar. Jika jawaban kalian masih banyak yang belum benar, kalian bisa melakukan latihan berulang-ulang. KD 3.1, nomor 1, hasil dari 1/4 ditambah 2/5 adalah, ini caranya penyebutnya kalian samakan dulu ya, baru kalian jumlahkan. Tidak bisa kalian menjumlahkan 1/4 tambah 2/5 itu langsung 1 tambah 2, 4 tambah 5 itu salah ya. Jadi penyebutnya kalian samakan dulu. Nomor 2, N dikurangi 2/6 sama dengan 2/3. Nilai N adalah, ini sama juga ya. Jadi untuk mengerjakannya penyebutnya harus sama. Nomor 3, bentuk desimal dari 3/6 ya. 3/6 adalah titik-titik. Nomor 4, hasil dari 0,50 ditambah 2/5 adalah, ini kalian samakan dulu apakah kalian menggunakan pecahan ataukah menggunakan desimal, pecahan biasa ataukah desimal. Nomor 5, 2/5 dikurangi 0,25 sama dengan P, maka P adalah, ini yang pecahan campuran kalian jadikan desimal. Nomor 6, bentuk desimal dari 2/8 adalah titik-titik. Ini kalau dari pecahan ke desimal harus kalian ubah ya penyebutnya, pernya 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya sampai menemukan hasilnya. 0,50 ditambah 1/5 sama dengan titik-titik persen. Kalian jadikan dulu persen baru hasilnya dijumlahkan. Nomor 8, pecahan 8/25 sama dengan 0,4, yang lebih besar adalah titik-titik. 35% ditambah 1/5 dikurangi 0,8 sama dengan N, N adalah titik-titik. Jadi kalian menggunakan persen, apa pecahan campuran, apa desimal itu harus salah satu supaya kalian mudah mengerjakan. Diubah dulu. Nomor 10 sama ya dengan nomor 9, 5,2 dikurangi N ditambah 1/2/5 sama dengan 4,1, maka nilai N adalah titik-titik. Nomor 11, paman mempunyai jeruk 1/8 kuintal, sebanyak 0,4 kuintal diberikan kepada tetangganya, berarti dikurangi ya ini nanti. Sisanya dijual ke pasar, berapa kuintal jeruk yang dijual paman ke pasar, berarti 2/1/8 dikurangi 0,4 kuintal. Sisanya berapa berarti yang dijual ke pasar. Nomor 12, ibu membeli 2,5 tepung terigu dalam 2 kantong plastik. Kantong plastik pertama berisi 1/1/5. Berapa kilogram terigu yang ada dalam kantong plastik kedua? Ini sama ya, dikurangi 2,5 dikurangi 1/1/5. Itu hasilnya akan merupakan hasil dari kantong yang kedua. Nomor 13, Pak Ahmad menjual rambutan kepada 3 pedagang. Pedagang A sebanyak 0,4, pedagang B sebanyak 2/8, dan sisanya dijual kepada pedagang C. Berapa? Pedagang manakah yang paling sedikit memperoleh bagian rambutan? Jadi ini 3 ini dikurangi 0,4 dikurangi 2/8, hasilnya terakhir adalah C. Kalian lihat apakah 0,4, 2/8 dan hasil dari C tadi mana yang lebih sedikit.
Kelas kakak membeli 3 kantong gula pasir. Kantong A berisi 0,2 kg, B 2/5 kg, C 3/4. Berapa kilo berat seluruh gula pasir yang dibeli kakak? Berarti ini kalian jumlahkan semuanya dari A, B, dan C itu dijumlahkan. Kalian ubah ke pecahan biasa, lalu penyebutnya disamakan. Nomor 15, seorang penjahit mempunyai 5,25 meter kain. Dari kain tersebut akan dibuat 3 buah baju. Baju yang pertama membutuhkan 1,75 meter. Baju yang kedua membutuhkan 3/5 meter. Baju yang ketiga membutuhkan 2,4 meter. Berapa meter penjahit tersebut harus membeli kain lagi? Jadi ini kalian jumlahkan dulu. 1,75, 3/5, 2,5 kalian jumlahkan lalu dikurangi 5,25. Hasilnya adalah kain yang harus dibeli oleh penjahit tersebut. Pada kode 3.2, nih hasil dari 4/8 dibagi 2/3. Itu kalian samakan dulu ya penyebutnya. Yang mana jawabannya, apakah A 16/16, B 8/24, C 3/4, D 13/16. Nomor 2, 3/6 kali N sama dengan 2/5. Maka N adalah titik-titik. Apakah 1/3, apakah 2/3, apakah 3/4, apakah 2/5? 50/100 dibagi 2/5 sama dengan N. Maka nilai N adalah titik-titik. Apakah 1,50, apakah 1,25/50, apakah 1,4/25, apakah 1,25. 25% dibagi 0,5 sama dengan titik-titik. Apakah 1/2, 2/10, 3/5, 1/10. Soalnya tidak kelihatan ya ini ya. Aduh, jadi bingung ini mengerjakannya. Dilewati saja nomor 5, tidak kelihatan soalnya. 25% dari 500 adalah 25/100 kali 500. Nomor 7, 10, 2/5 dibagi 2/5 sama dengan titik-titik. Ini yang pecahan campuran kalian jadikan pecahan biasa dulu, lalu bisa dikerjakan. 8, hasil dari 1/2/3 dikali 3/4 dikali 2/6 sama dengan titik-titik. Ini seperti biasa ya. Ini di pecahan campurannya diubah dulu ke pecahan biasa lalu dikalikan dan dibagi. Nomor 9, 35% kali 0,6 kali 1/5 sama dengan titik-titik, sama ya dengan nomor 8. Nomor 10, 7,2 dibagi 0,3 sama dengan NN adalah titik-titik. Nomor 11, 5% dibagi 1, 1/4 adalah titik-titik. Nomor 12, 1/2/3 dibagi 2, 1/2 sama dengan titik-titik. Nomor 13, 0,72 dibagi 12% sama dengan titik-titik. 14, hasil dari 8/25 dibagi 2,5 adalah titik-titik. Nomor 15, 3/8 dibagi 2% dikali 1/3 sama dengan titik-titik. 16, ibu akan membuat kue dengan bahan dasar tepung terigu. Setiap satu buah kue, satu kue membutuhkan 1/4 kg tepung terigu. Jika ibu mempunyai 8,74 kg tepung terigu, berapa kue yang dapat dibuat oleh ibu? 8,75 kg dibagi 1/4. Jadi hasilnya adalah kue yang akan dihasilkan. 17, hasil panen seorang petani jeruk adalah 25 1/2 kg. Ia membungkus jeruk tersebut ke dalam kantong plastik berisi 0,5 kg atau 1/2 kg dan menjualnya dengan harga 6.000 per kantong. Berapa hasil penjualan yang diperoleh petani jeruk tersebut? 25 1/2 dibagi 1/2 dikalikan 6.000, maka hasilnya adalah penjualan yang diperoleh petani tersebut. 18, PLN mempunyai persediaan kabel 10,50 gulung. Kabel akan dipasang di beberapa desa. Setiap desa membutuhkan 35% gulung kabel. Jadi ini dikalikan 35% ya. Berapa desa yang dapat dipasangi kabel oleh PLN?
19. Dalam pemilihan ketua kelas terdapat 3 calon yang akan dipilih, yaitu Andi, Beni, dan Chandra. Setelah diadakan pemungutan suara dari 45 orang anggota kelas, Andi memperoleh 2/5 bagian, Beni 1/3 bagian, sisanya ada suara yang diperoleh Chandra. Berapa banyak suara yang diperoleh Chandra? Jadi ini kalian kurangin dulu ya. 2/5 ditambah 1/3, ini 5/5 dikurangi 2/5 dikurangi 1/3, maka hasilnya adalah yang diperoleh Chandra. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tarif angkutan antar kota naik 1/5 dari tarif biasa, yaitu Rp25.000. Berapa tarif angkutan menjelang Hari Raya Idul Fitri? Berarti Rp25.000 dikali 1/5. Selanjutnya, jika sudah mengisi jawabannya, bisa kalian cocokkan dengan kunci jawaban. Bisa mempause video ini supaya bisa berhenti jawabannya, bisa kalian lihat dan kalian cocokkan dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan. Di sini pada kali 3.2 silakan diklik di pause, akan nampak jawaban. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan soal yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa pada latihan soal berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.